Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Avarimegap. Oke nih, jadi kali ini saya ingin juga tutorial bagaimana cara untuk membuat grup atau tim di Canva, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk membuat grup atau tim di Canva, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Canva-nya, teman-teman ya. Nah, kita buka di sini, teman-teman ya. Kita tungguin. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Canva, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada tab menu tuh ya, tinggal kalian klik aja di sini tab menu. Nah, kemudian di sini ada akun kalian ya, teman-teman ya. Tinggal kalian klik aja di sini. Nah, kalian pastikan kalian tuh sudah login ke akun kalian. Nah, kalau kalian sudah login, kalian tinggal pilih aja di sini ada tim. Nah, tim ini kita tinggal kalian klik aja buat tim di sini. Nah, kalian tungguin ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu tinggal kalian masukin aja nama tim kalian. Misalnya di sini saya pengen masukin tim saya yaitu tim Hore ini. Nah, kalau emang sudah, kalian bisa juga menambahkan logo untuk tim kalian ini. Nah, kalau kalian mau menambahkan logonya itu kapan-kapan, bisa kalian lewati aja. Langsung aja kalian klik di sini lanjutkan, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kan tinggal kalian masukin aja orang-orang yang pengen kalian jadikan anggota, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa juga lewati, teman-teman ya. Nah, kalau sudah tinggalkan klik aja di sini, ayo mulai. Nah, kita bakal langsung masuk ke tampilan dari tim kita, teman-teman ya, atau grup kita lah ya. Nah, jadi tampilan seperti ini grupnya. Nah, jadi kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, kita jadi tutorial kali ini. Semoga tutorial kalian bermanfaat dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. See you on next video.